Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Michael Ang tak kisah suami curang bukan ugut sebar video bersama istri. Pengera terkenal Michael Ang meluahkan pandangan pribadi mengenai isu kecurangan yang sedang hangat menjadi polan, yaitu kisah seorang pempengaruh media sosial yang juga usahawan Viu Chin bersama pekerja wanitanya sendiri. Pemilik nama Michael Ang Hai Sue berkata, dia tidak kisah sekiranya mana-mana individu mahu bercerai atau berlaku curang dengan pasangan masing-masing termasuk memeluk agama Islam kerana mahu berniaga. Tak kisahlah awak nak cerai ke, nak peluk di tangga ke, nak check in ke, nak pakai warna yang sama ke, nak masuk Islam untuk jual barang ke, apa semua sebab awak akan ada sahaja alasan untuk menutupi kesalahan ini, ujarnya. Michael Ang bagaimanapun memberitahu dia tidak setuju sekiranya individu berkenaan tergamak menggugat mahu menyebarkan video lucu istri sendiri kerana ia melibatkan maruah seseorang. Tapi paling kacau dan tak masuk akal dalam kes ini bagi saya ialah lelaki, yaitu si suami, nak ugut sebarkan video lucu istri dia sendiri, ujarnya lagi. Tambah pengarah berusia 47 tahun itu, dia berharap sangat agar pihak polis menyiasat dengan teliti sekiranya laporan mengenai hal tersebut dibuat. Hal ini berkemungkinan melibatkan di bawah pengaruh dada dan rekod jenayah seksual. Kalau semua itu benda berlaku, mama tu, yaitu individu berkenaan Viu Chin, kena hukum atas tuduhan merogol, sebar pornografi, peras ugut dan macam-macam lagi. Kalau betul cerita ini, lelaki macam ini harus diumban saja dalam sungai Kelang sahaja, luahnya dalam hantaran di media sosial. Terdahulu, istri kepada Viu Chin yaitu Shermin Hau Amoy mendedahkan suaminya Viu Chin mempunyai hubungan sulit dengan pekerja sendiri dikenali Amira Akila. Malah dia turut mendedahkan banyak sisi gelap mengenai kisah yang terpaksa dihadapi selepas mengetahui perkara yang sebenar itu. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.